Bagi melaporkan keadaan lalu lintas pagi ini di talian adalah Ramli Zikon dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan. Okey, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Secara keseluruhannya, aliran trafik Lebuh Raya Betul mulai perlahan di beberapa lokasi terutamanya di sekitar Lembah Kelang. Baik, saya mulakan laporan pagi ini dengan tinjauan di Lebuh Raya NKWE E1. Sekitar Shah Alam, kilometer 7, trafik kelihatan perlahan arah utara dari Setia Alam ke arah persimpangan Shah Alam. Di lain-lain lokasi, trafik juga perlahan selepas keluar Plaza Tul, Taman Sara ke Lebuh Raya Sprint dan selepas Plaza Tul, Jalan Duta ke Pusat Bandar. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya LDP E11, kilometer 5.4 Bandar Utama, trafik kelihatan perlahan arah selatan dari Pencala ke Bandar Utama terus ke TTDI. Trafik juga dilaporkan perlahan di lokasi lain iaitu dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, Plaza Tu PGS ke Lebuh Raya Pengestuan dan Kelana Jaya ke Taman Megah. Sementara itu, tinjauan di Lebuh Raya Best Raya E9 sekitar Jalan Istana kilometer S2.25, trafik kelihatan perlahan sekitar Plaza Teluk U ke susur keluar Jalan Istana. Beralih dengan tinjauan di bahagian utara Tanah Air di Jambatan Pulau Pinang E36 sekitar Perai kilometer 136.8, trafik kelihatan perlahan disusur masuk Perai ke Plaza 1 Jambatan Pulau Pinang arah ke pulau disebabkan pertambahan trafik pada waktu puncak. Beralih dengan tinjauan di bahagian selatan di Lebuh Raya Puas E2 sekitar Sungai Besi kilometer 310.8, trafik kelihatan perlahan selepas Plaza Tul Sungai Besi ke Pusat Bandar. Dan akhir sekali, tinjauan di bahagian timur Tanah Air di Plaza Tul Gombak kilometer 19.8 Lebuh, trafik masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah sepanjang Lebuh Raya KL Karak termasuk sekitar Genting Sempah, Plaza Tul Bentong dan juga Plaza Tul Karak. Dapatkan maklumat dan status trafik Lebuh Raya Betul seluruh negara dengan menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dan mengikuti Twitter di LLM Info Traffic. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik semasa daripada saya, Ramli Zikon, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan kembali semula ke Angkasa Puri.